Tak tahu jenazah itu siapakah dia, laki-laki atau perempuan, macam mana nak niat. Dia nak pergi semayang Zuhur je, dah ada orang akad jenazah pun depan. Ha, tak tahu laki puan. Nah, tak tahu siapa yang mati. Maka kata ulama, niat begini. Allah, aku semayangkan atas mayat yang disemayangkan oleh imam ini 4 takbir perdu kerana Allah Taala. Okey? Aku semayangkan atas jenazah atau mayat yang disemayangkan oleh imam ini 4 takbir perdu kerana Allah. Ingat tak? Ulang balik. Aku semayangkan atas mayat yang disemayangkan oleh imam ini 4 takbir perdu kerana Allah Taala. Okey. Ha gitu. Soalan seterusnya. Dan nama? Nama dah wajib tahu. Nama dah wajib tahu. Neh. Ha. Ada tak orang semayang pun nama? Ha? Nama semayang mayat kat mana perlu sebut nama? Tak masih semayang. Semayang ra'id lah. Berat mu ni. Faham lagi? Semayang mayat ada dua. Semayang mayat hadir, semayang mayat ra'id. Semayang mayat hadir, mana mayat jenazah ada depan kita. Tak wajib sebut nama, okey? Aku semayangkan atas mayat ini, usalli ala hadzal mayyit, cukup memadailah. Tak. Tapi kalau mayat ada Kuala Lumpur. Contohnya mati pada hari penamaan calon. Faham lagi? Ah, sibuk nak ngarak mati. Hari penamaan calon mati. Mati semua kat tadi. Nah. Maka kita yang duduk di berterbauk ni nak semayang, kena sebut nama. Tahan lagi. Mayang ra'id. Allah. Aku semayangkan atas mayat si Zahid ke apa tu anda lah. Contoh. Jangan politik contoh. Contoh. Faham? Haa. Nah. Alim ke apa ke anda lah. Pak takbir fardu kerana Allah Ta'ala. Nah, tu cara dia. Okey. Ada pun mayat hadir tak wajib. Baik, katakanlah kita pergi niat semayang mayat itu namanya lain, mayatnya lain. Sah atau tidak? Tidak sah. Tidak sah. Faham lagi? Nah, kenapa? Kerana kita pergi niat nama zahir. Jaga yang mati anuah. Contoh. Contohlah. Jangan politik. Ni contoh. Okey? Tidak sah. Nama tu kena pasti, kena betul. Ha, nama tu penting kau. Neh. Ha. Zahid dengan Anwar dak marah kita, dia member kau. Faham lagi. Ha. Dak, ha, dia tak ada masalah dengan kita, dia masalah dengan orang lain. Okey? Ha, dia bukan masalah dengan saya. Dak, ha, dia masalah dengan orang. Ha. Boleh saja. Atas niat kita asal tu dah, lahu pun jadilah. Okey?